Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejuta harapan dari sebutir telur dari kami NC Pembangkalan Madura. Dan semoga video ini sampai kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur yang terhormat Ibu Khofifah Indar Parawansa dan juga kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan semoga video ini bermanfaat bagi seluruh rekan-rekan yang ingin memelihara ayam petelur tapi belum memiliki dana untuk membuat kandang. Jangan khawatir, kalian hanya butuh dana Rp250.000, kalian sudah bisa membuat kandang 4 blok, masing-masing blok 1 meter persegi. Bisa dilihat kandang yang kita buat di sini adalah kandang yang sangat ekonomis, murah dan terjangkau dan termurah sejagat raya. Di sini untuk tebing dan atap kandang kita buat dari banner-banner bekas yang kita lapis dua. Ini sudah sangat ampuh untuk menahan tiupan angin sehingga ayam-ayam yang kita miliki tetap tidur dengan nyenyak dan mimpi indah tentunya. Ini tempat pakan dan juga tempat minum ayam. Kenapa 250.000 itu cukup? Ya tentu cukup. Karena untuk kayu sebagai tiang kita ambil dan kita beli dari sisa-sisa cor, sisa-sisa pembangunan ngecor yang kita buat kandang. Dan untuk bambunya ini satu pohon bambu sudah cukup untuk membuat pembatas di depan, tempat makan dan tempat minum. Jadi bukan alasan bila kita tidak memiliki dana untuk membuat kandang kita tidak bisa berusaha untuk memiliki dan memelihara ayam-ayam petelur. Cukup Rp250.000 saja, kalian sudah bisa memiliki kandang 4 blok seperti kandang yang kita miliki di sini. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan kalian bisa mendapatkan manfaat video yang kita upload setiap harinya. Salam sejuta harapan dari sebutir telur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.